Memanglah dia soal doa laknat ni sebenarnya bila dibacakan doa nazilah itu di dalam parlimen dan ditujukan kepada kerajaan dan mereka sebagai pembangkang atas sebab ada ahli parlimen yang diusir keluar ataupun di arah keluar daripada dewan. Sebenarnya budaya ni pada zaman Haji Hadi tidak menghairankan ataupun tidak mengejutkan saya. Kerana kali yang pertama kalau kita ingat balik di mana adanya doa laknat ni ditujukan sesama kita adalah di Muktamar PAS. Ya, di kalau tak silap saya yang di Batu Pahat ke apa ke. Ya, yang mana ditujukan kepada kelompok yang digelar sebagai anti ulama lah apalah dan ada Dr. Azhar ya, Dr. Azhar yang daripada wilayah yang mendoakan perwakilan wilayah dia doa laknat dan keburukan ke atas orang-orang yang digelar sebagai golongan yang anti ulama lah. Itu sesama ahli-ahli perwakilan dalam muktamar ya, sesama dalam parti ya. Sebahagian daripada mereka tak setuju dengan ini dan sebagainya, dia doakan keburukan terhadap mereka ya. So kalau di kalangan ahli pun dia sanggup melakukannya, soal buat dekat parlimen dan sebagainya memang tak ada halangan lah ya. Ni yang kita rasa sangat sedih melihat pada PAS ini menjadi sebagai satu parti yang ekstremis yang menganggap diri mereka sahaja yang Islam. Kalau di muktamar tempoh hari itu yang di Batu Pahat itu menganggap hanya kelompok mereka saja yang Islam, yang mana yang tak setuju dengan mereka itu adalah semua golongan munafik lah, fasik lah dan sebagainya. Lalu amalan dan budaya melabel, menghukum dan sebagainya ni memang malangnya berlaku di bawah kepimpinan Haji Hadi. Kerana Haji Hadi ini dianggap dialah sebagai ulama terbesar, maka siapa yang lawan dia semua ni adalah musuh Islam ya. Dan dia ajar orang-orang dia dan pengikut-pengikut yang taksub dengan dia bersikap sebegitu sedemikian ya. So yang kata nak berdakwah dengan hemah lah dan sebagainya tu langsung tak dipakai ya. Mereka mendatangkan satu pendekatan kebencian ya. Ni semua musuh Islam ya. Tu yang diguna pakai dalam doa laknat semasa di dalam muktamar, semasa dalam parlimen dan sekarang ni sampai ke tahap menggelarkan kerajaan ni kerajaan lebih teruk daripada Dajjal ya. Ni yang dia dah tak ada apa, dia tak ada apa nak kata, tak ada apa yang dia nak tawarkan kepada rakyat ya. Kepada umat Islam ya, macam mana nak membangunkan umat ke, macam mana nak jadikan umat Islam ini umat yang disegani dan sebagainya, apa yang dia boleh tanam di kalangan pemikiran rakyat khususnya umat Islam ialah ni semua musuh-musuh Islam. Sama ada dia baik macam mana pun dia tetap jahat ya. Kalau dia majukan negara pun semua ni Israel lah, Amerika lah, apalah, Dajjal ni semua Dajjal semua ya. So ini merupakan satu corak politik yang memang kita haraplah rakyat akan menolak ya, kerana ianya tidak akan mendatangkan apa-apa kebaikan melainkan kebencian dan permusuhan.